Nama pelunggu senam Lian, Tian Clarissa Stella Chandra, Langan Lombok, NTB. Saya ingin memperkenalkan salah satu mode transportasi di Pulau Lombok. Iya. Ini apa namanya? Ini namanya Cidumu. Dulu kamu juga naik itu kemana-mana. Iya, kalau dulu soalnya nggak ada kendaraan demo, yang ada dokar. Dulu dokar namanya, yang rodanya pakai kayu dilapisi besi. Itu zaman dulu, Pak. Papu juga lah, kalau mau pergi kemana-mana susah kalau nggak ada kendaraan yang apa ya, yang cepat, cuman adanya ciduk anu dokar aja. Cikar itu apa, Bu? Kalau cikar itu ya seperti Cidomo gini, tapi tidak ada atapnya, khusus ngangkut barang. Kalau cikar. Dokar itu gimana, Bu? Kalau dokar itu, misalnya itu besar sekali. Besar, bulat, besar. Dan lagi pakai kayu, dilapisi besi, itu dokar. Terus, jadi kalau Cidomo gimana, Bu? Nah, kalau ya Cidomo itu yang kita naikin sekarang ini, rodanya sudah dirubah. Jadi, rodanya pakai roda mobil. Cikar, dokar, motor. Bu, tapi kok sekarang jarang ya lihat Cidomo? Nah, semenjak zaman modern ini ada Gojek itu, ada motor itu, jadinya Cidomo sekarang kurang di dalam kota, sekarang lari ke tempat pariwisata seperti di Gili Trawangan, Gili Air, di sana semua sekarang larinya ke tempat pariwisata sekarang Cidomo. Soalnya di kota sudah kalah sama Gojek. Nah, itu tadi perjalanan salah satu moda transportasi di Pulau Lombok. Matur tanpiasih, sampai jumpa di video selanjutnya.